Ya. Seru lagi di channel Mila. 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 Iya, betul. Kita mau kemana nih hari ini? Ke Jogja. Ada di mana kita sekarang? Udah di mana? Yes, hari ya. Res area tol Cipali. Cipali. Gimana, seru nggak? Seru. Baru sampai tol Cipali udah seru. Udah. Ntar rencananya Jogja mau ngapain aja? Belum tahu. Hah? Tadi katanya mau apa, jajan? Tadi katanya mau apa? Jauh. Makan, minum, Ah, bukan. cemil-cemil apa? Apa? Kayak gini. Ah. Jauh bedok. Apa itu? Artinya, jalan-jalan, makan minum cemil, Ah. Hotel Jogja. Wait. Exit Pejagan. Tadi exit tolnya namanya Pejagan ya? Iya. Berapa? 165. 164 ya. 164.000. Mau cari makan dulu bebek minggat. Di sini banyak sate sih, brebes-brebes. Panasnya brebes. Ini kita mampir di rumah makan mantap. Cerah banget, cuacanya cerah. Kita udah sampai di Brebes. Kita sampai di mana? Di Brebes. Ada lesehannya juga kayak gini. Masih panas nggak tuh? Oh, ini namanya bebek minggat. Iya sih, kayaknya kuahnya sama ya. Tapi beda sih. Yang ini kayak lebih berwarna. Oh. Kalau yang ini lebih bening, ini sop ayam, ya. Coba makan. Gimana rasanya? Enak. Satu ya. Isinya ada bebek, tomat. Ada cabe rawitnya. Coba kuahnya dulu. Enak. Enak. Rasa kuahnya tuh walaupun kayak bening tapi kayak ada rasa yang berbeda. Ini serai. Kemarin juga ya kuahnya. Enak ya kuahnya. Enak. Coba bebeknya. Bumbunya meresap ke bebeknya. Enak. Ada manis-manisnya, tapi kayaknya manisnya manis alami dari bebek. Soalnya ini kuahnya gurih. Enak-enak. Kirain rasanya bakal mirip garam asam, ternyata beda ya. Tapi enak, ini sih unik. Kuahnya tuh unik kayak bebek minggat direbus dengan
bersama dengan berbagai rempah-rempah. Nah, jelas sehat. Iya. Ih, ada tauconya loh. Oh, jadi itu yang bikin rasanya berbeda itu adalah si tauconya. Ada tau apa namanya? Rempah-rempah, tauco dan cabai rawit. Tapi bumbu rempah-rempahnya itu memang meresap ke dalam bebeknya juga sih. Jadi bebeknya tuh enak, nggak bau. Biasanya bebek kalau nggak digoreng kan bau ya. Enak. Kalau campur. Tapi kenapa namanya minggat ya? Kenapa namanya minggat ya? Coba nanti nanya ke masnya ya. Kenapa namanya minggat ya? Ini tauconya nih, tauco. Tauconya ini nih. Nih, tauco. Oh, jadi yang bikin rasanya unik itu tuh si tauconya ini. Cobain. Kamu mau cobain? Adistana Hotel. Akhirnya nyampe di Hotel Adistana, tapi buat hotel tournya besok pagi aja ya, soalnya gelap. Ini kamarnya. Ini kita lihat kamar mandinya. Ringkasan perjalanan hari ini ya, kita tuh tadi berangkat dari Jakarta jam 7:30. Terus udah gitu sempat mampir di rest area kilometer berapa ya, pokoknya di sekitar daerah Subang rest areanya. Nah terus habis itu makan siangnya tadi kan ke Brebes, makan bebek minggat. Bebek minggat. Terus habis itu kita masuk tol lagi, terus habis itu rest area juga di daerah Ungaran. Nah baru habis itu kita langsung ke Jogja. Nah sekarang tuh udah check in di Adistan Hotel di daerah Prawiro Taman. Jadi total perjalanannya sekarang jam 6 lewat ya, jam 6 seperempat, tadi jam 6 lebih kita sampai di Hotel Adistana. Jadi ya sekitar berapa jam ya? Saya hitung dulu deh nanti. Nah sekarang kita mau makan dulu. Untuk hotel tournya tuh besok pagi aja ya, karena gelap jadi nggak bisa kelihatan. Jadi besok pagi-pagi saya akan room tour. Terus sekarang ini mungkin mau cari makan malam di daerah Jogja. Oke? Okay? Motong jalan lewat gang. Coba lewat kamu. Ini aku makannya pakai tempe bacem sama ini. Sama ini. Ayam berduan deh. Hah? Ayam berduan.
Kenapa? Telur puyuh kan. Telur puyuh. Kota ini. Kota ini nih. Tempe bacem, tahu bacem, nasinya pakai tongkol, nasi kucing tongkol, apa? Tadi bapak bilang sama ini kotak-kotak. Iya bentar, nanti ke piring kamu kayak gini nih isinya. Tudu. Ini apa aja? Hah? Iya, pokoknya gak makan otak-otak. Otak-otak. Itu sempol, sempol ayam. Tapi ini bukan ya, ini ayam CFC. Ini beli di rest area. Gimana rasanya makan di pinggir jalan? Terus gak makan di rest area. Hah? Terus gak makan di rest area. Oh, sering. Makan di rest area udah sering. Jarang-jarang sebenarnya. Oh? Jarang? Seringnya makan di mana? Meja. Hah? Meja. Makan di meja. Tongkol. Tadi rame. Hah? Ini tongkolnya kayak begini. Tadi rame sih. Kita makan besok. Ada pulang? Udah pada pulang? Udah habis apa juga? Tongkolnya kayak begini. Oh kayak gitu. Enak. Aku pernah makan kayak gini juga. Tapi makan oseng mercon di sana di Malioboro. Makannya main nangis-nangis sampai kayak pedesnya pedes banget. Itu udah gak ada nikmat-nikmatnya banget benar. Padahal cuma dikit ya porsinya ya. Cuma ya, makannya tersiksa banget. Tersiksin kecil itu. Itu juga kita so tau abis ngetawain bapak-bapak makan. Terus kita sombong karena kita ngerasa kita biasa makan pedes ya, sombong ya kayak. Cabai utuh ya, cabai. Itu cabainya cuma sedikit. Kita sombong karena kita ngerasanya kita sering makan pedes kan. Kayak ah gitu aja nangis ya. Giliran pas kita makan. Itu enaknya bukan yang manis-manis ya, yang ini apa ya ya ya. Pedas. Tapi dia warnanya kecoklatan ya, nggak kayak Risa-Risa. Kalau Risa-Risa kan merah ya. Kalau ini tuh kayak kurang meyakinkan pedes gitu, tapi parah pedesnya. Ini apa namanya tadi? Kikik tulang. Cicik. Cicik kayak semacam tengkleng ya, tapi ini nggak ada kuahnya kayak di kecapin ya. Kecap mah. Kayak tongseng. Tapi pedes, tapi bisa request pedes dia.
Pedes nggak ini, Cak? Sedang sih dikumintanya. Ika ika nggak sih? Manis. Ika. Kambing. Manis tapi ada bumbu-bumbu rempahnya gitu. Kayak garo kecap ya? Garo kecap bener. Wah, abis. Bumbunya bumbu rempah kambing tapi manis, tapi itu lebih manis. Awal berjalan kalah-kalahan banget. Iya benar, ingat pasar Peranggan. Coba aku pegang airnya ya. Aku kasih lihat airnya kayak gimana. Iya. Gimana airnya? Ini. Ternyata air bukan. Enggak. Ini kan kamera handphone, kamera aku. Ini aja video ini. M. Hah? M artinya apa? Nggak tahu. Ini pintu aku gem. Warna M. Good morning, artinya selamat pagi. Enggak, ini harus habis semuanya, kita bagi rata semua. Ini tuh ganti-gantian. Aku dulu ya. Tunggu aku dulu. Jadi cara duluan. Iya gini, jadi kenapa caranya duluan? Caranya gini nih. Aku kasih tahu dulu kan aku ajarin. Jadi caranya gini nih. Ini kita taruh satu-satu nih ke sini. Ya kan? Nanti kalau ini udah terakhir habis, diambil semua, baru kita taruh lagi di sini. Gitu. Udah tahu aku sama ya. Baru diambil lagi, baru ditaruh lagi kayak gini. Nih, kita masukin nih punya kita. Ya kan? Aku yang ini. Punya kamu yang ini. Taruh satu-satu arahnya ke sini, sini. Sini, sini. Nah, iya betul.